Halo, selamat malam teman-teman. Mungkin sebelum kita mulai bisa dibantu, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Teman-teman bisa respon melalui kolom chat ya. Oke, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Nanda dari K404 yang malam ini akan menemani teman-teman dalam sesi interaktif untuk program Canva Discovery. Oke, nah untuk teman-teman yang hadir saat ini, apakah sebelumnya sudah pernah menggunakan Canva atau baru ingin belajar? Oke, Kak Joko sudah pernah menggunakan Canva, Kak Olivia juga. Oke, sudah banyak yang pernah menggunakan Canva ya. Nah, untuk materinya sendiri, apakah teman-teman sudah bisa mengaksesnya di website K404 atau masih ada yang kesulitan nih? Oke, mungkin nanti kalau setelah sesi Canva, teman-teman bisa coba cek untuk akses materinya ya. Jika mungkin bingung, bisa langsung menghubungi saya di Telegram atau di grup ya teman-teman. Oke, selamat datang di sesi interaktif Canva Design. Nah, pada malam hari ini kita akan mempelajari prinsip dan unsur desain, kemudian pengenalan fitur Canva, dan yang terakhir membuat desain pada Canva. Maaf teman-teman, ini share screen saya terlihat kan ya? Untuk Kak Liwelin, untuk materinya hanya bisa diakses di website K404 ya Kak. Jadi materinya aksesnya lifetime kok. Jadi aksesnya bisa diakses selamanya untuk materinya. Namun tidak bisa di-download ya. Oke, mungkin kita akan lanjut ya teman-teman. Bentar. Apakah sudah terlihat untuk share screen saya, PowerPoint? Oke, nah jadi yang pertama kita akan mempelajari prinsip dan unsur pada desain. Nah teman-teman kan tahu sendiri ya, untuk membuat sebuah desain di Canva itu kan termasuk sebuah proses yang cukup mudah karena di Canva semuanya sudah serba gampang gitu ya. Namun terkadang untuk kebanyakan untuk orang awam sendiri untuk membuat sebuah desain tidak mengetahui bahwa dalam pembuatan sebuah desain itu ada prinsip dan unsurnya. Jadi yang di sini kita akan pelajari adalah prinsip dan unsur pada desain. Jadi teman-teman bisa istilahnya membuat sebuah desain yang lebih proper seperti itu ya. Oke, nah jadi untuk overview-nya sendiri kita akan mempelajari pengertian, perbedaan, dan macam-macam prinsip dan unsur pada desain. Nah, jadi untuk prinsip desain sendiri adalah sebuah aturan, pedoman, dan pertimbangan yang diterapkan secara luas dengan leluasa oleh para desainer dalam membuat sebuah desain. Jadi kalau prinsip desain itu istilahnya adalah sebuah tonggaknya gitu ya, sebuah pedoman yang menjadi pertimbangan oleh setiap desainer dalam membuat sebuah desain. Nah, kemudian untuk unsur desain sendiri, pengertiannya adalah unsur-unsur desain adalah aspek mendasar dari setiap desain yang meliputi bentuk, warna, ruang, garis, value, dan tekstur. Nah, kemudian perbedaannya apa sih prinsip dan unsur desain ini? Jadi, kalau unsur desain ini mengacu pada bentuk dasar dari setiap komposisi pada desain. Jadi, seperti yang tadi sudah dijelaskan, kalau unsur desain adalah
bentuk, garis, value, tekstur, dan lain-lain. Nah, sedangkan prinsip desain mengacu pada bagaimana elemen atau unsur digunakan, seperti keseimbangan simetris dan asimetris, pola, penekanan, dan proporsi. Nah, prinsip desain adalah sebuah aturan dan teknik utama untuk menyusun berbagai elemen atau unsur desain. Nah, kemudian untuk prinsip desain sendiri ada beberapa ya teman-teman. Jadi yang pertama ini adalah emphasis atau penekanan. Nah, penekanan ini berkaitan dengan bagian-bagian yang ditonjolkan dalam sebuah desain. Biasanya penekanan digunakan untuk menyampaikan pesan yang terkandung dalam sebuah desain. Jadi ketika kita membuat sebuah desain, di saat yang bersamaan kita juga menyampaikan informasi ya teman-teman. Jadi kita akan menyampaikan informasi dalam bentuk sebuah desain grafis seperti itu. Nah, di situ harus ada penekanannya. Apa sih yang ingin kita sampaikan melalui desain tersebut? Nah, informasi itu, informasi utama itu yang akan kita jadikan emphasis atau penekanannya. Jadi ketika orang melihat desain kita, mereka langsung paham, oh ternyata ini yang ingin disampaikan oleh desain tersebut. Bisa langsung terlihat seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah proportion atau proporsi. Jadi proporsi adalah salah satu prinsip desain yang mudah dipahami. Proporsi adalah ukuran dan hubungan antar unsur pada desain. Proporsi menandakan apa yang penting dalam sebuah desain dan apa yang tidak. Elemen yang lebih besar akan lebih mudah dilihat dibandingkan elemen yang lebih kecil. Dan pada prinsipnya, elemen yang lebih besar tentu memiliki informasi yang lebih penting dibandingkan yang lebih kecil. Nah, bisa dilihat di contohnya ini ya teman-teman. Untuk dalam sebuah desain biasanya heading atau judul seperti itu ya, itu kan selalu pasti lebih besar daripada subheading atau subtitle. Jadi bisa dilihat di sini untuk proporsinya. Jadi heading atau judulnya atau inti informasi yang ingin disampaikan itu selalu ditulis dengan font yang lebih besar, dengan ukuran elemen yang lebih besar dibandingkan yang lainnya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan emphasis atau penekanan yang tadi. Oke, kemudian yang ketiga adalah pengulangan atau repetition. Jadi pengulangan adalah salah satu cara untuk membuat desain menyatukan berbagai unsur berbeda. Pengulangan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, melalui pengulangan warna, tipografi, bentuk, atau unsur desain yang sama. Jadi bisa dilihat ya teman-teman di contohnya, untuk objek yang mengalami pengulangan bentuk maupun warna itu terlihat lebih enak gitu ya, enak dilihat gitu ya, daripada unsur-unsur yang diletakkan dengan sembarangan. Kemudian ada seimbang atau balance. Jadi setiap unsur desain itu membawa nilai visual. Beberapa unsur terlihat berat dan menarik perhatian, sementara elemen lainnya lebih ringan. Nah, cara unsur-unsur ini diletakkan pada desain harus harus menciptakan perasaan seimbang. Jadi bisa teman-teman lihat langsung di contohnya, untuk peletakan elemen atau unsur desain ini harus seimbang, karena kalau tidak seimbang tidak enak ya, visualnya tidak akan enak dilihat. Kemudian ritme atau rhythm. Nah, prinsip ritme pada dasarnya sama seperti prinsip pengulangan. Bedanya, prinsip ritme digunakan untuk mengatur pengulangan sehingga menjadi lebih terstruktur. Jadi kalau pengulangan tadi hanya meliputi warna, kemudian bentuk, tipografi, dan lain-lain. Nah, prinsip ritme ini yang mengatur bagaimana sebaiknya pengulangan itu dilakukan. Jadi bisa dilihat di contohnya, lebih enak dilihat yang sebelah kiri ya teman-teman daripada yang sebelah kanan, karena walaupun yang sebelah kanan memiliki beberapa bentuk yang sama, tapi dalam peletakannya itu tidak ada ritmenya, jadi sehingga untuk visualnya kurang enak dilihat.
Nah, kemudian untuk prinsip desain yang selanjutnya ada kesatuan atau unity. Prinsip desain kesatuan atau unity ini dapat diartikan sebagai sebuah penyatuan berbagai unsur pada desain. Nah, kesatuan memiliki peranan penting agar desain menjadi sebuah karya yang utuh, juga memiliki keselarasan. Bisa dilihat di contohnya, teman-teman, untuk yang contoh yang sebelah kiri itu dia memiliki satu kesatuan yang sama pada warna ya. Kemudian untuk yang sebelah kanan ini warnanya sama sekali berbeda. Jadi untuk kesatuan sendiri dalam desain bisa diterapkan pada penggunaan font atau tipografi, kemudian pada penggunaan warna, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ruang putih atau white space. Nah, ruang putih atau white space ini juga dikenal sebagai ruang negatif. Jadi, ruang putih adalah area pada desain yang memang dibiarkan kosong dan tidak termasuk dalam unsur desain manapun. Nah, meskipun begitu, keberadaan ruang putih sangat penting karena dapat menyediakan ruang bagi elemen lainnya untuk bernafas. Ruang putih juga membuat unsur satu dan lainnya tampak berbeda. Jadi, bisa dilihat nih di contohnya, untuk gambar yang di sebelah kiri itu memiliki ruang putih yang cukup banyak dibandingkan yang sebelah kanan. Jadi, ketika melihat sebuah desain, kemudian desainnya itu terlihat sangat penuh gitu ya. Nah, itu terkadang bikin mata kita capek melihatnya. Jadi, pemberian ruang putih ini itu juga berfungsi untuk mengistirahatkan mata kita nih, teman-teman. Jadi, ruang putih ini juga cukup penting dalam desain. Jadi, teman-teman harus mempertimbangkan itu juga. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unsur desain. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa unsur desain itu meliputi bentuk, warna, garis, tekstur, dan lain-lain. Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama, ada warna. Jadi, warna ini membantu menciptakan suasana pada komposisi desain. Pewarnaan digunakan untuk menggambarkan suasana, cahaya, kedalaman, dan sudut pandang pada sebuah desain. Jadi, teman-teman setuju ya bahwa sebuah penggunaan warna pada sebuah desain itu dapat menciptakan ambience atau menciptakan atau menggambarkan suasana. Jadi, mungkin kalau pada desain yang cenderung menggunakan warna-warna gelap seperti hitam, kemudian abu-abu, itu kan desainnya terkesan gelap gitu, ambience-nya terkesan gelap. Nah, berbeda lagi dengan desain yang menggunakan warna-warna cerah seperti kuning, merah, biru, itu desainnya akan menciptakan sebuah suasana ceria. Jadi, penggunaan warna ini sangat-sangat penting dalam sebuah desain untuk menciptakan sebuah suasana, untuk juga menyampaikan apa sih yang ingin disampaikan dalam desain ini. Nah, kemudian yang kedua adalah garis. Jadi, garis ini mengacu pada cara dua titik dalam sebuah desain terhubung, mulai dari garis horizontal, garis diagonal, atau garis vertikal, dapat membantu mengarahkan mata ke titik tertentu dalam sebuah desain. Jadi, bisa dibayangkan ya, teman-teman, penggunaan garis ini biasanya untuk contoh mudahnya ketika kita membaca sebuah bagan. Sebuah struktur, itu kan ada garis-garisnya yang menunjukkan posisi. Nah, di situ adalah peran garis pada sebuah desain, menunjukkan suatu tempat, menunjukkan suatu informasi. Kemudian ada gerak terang, gelap terang, atau value. Nah, dalam desain, value mengacu pada terang atau gelapnya suatu warna. Nilai warna yang sering divisualisasikan dalam gradien yang menampilkan rangkaian variasi pada satu warna disusun dari yang paling terang hingga yang paling gelap. Jadi, teman-teman mungkin sudah sangat familiar ya dengan gradien ini dan penggunaannya. Kemudian, tekstur. Nah, tekstur adalah salah satu unsur desain yang digunakan untuk
merepresentasikan bagaimana suatu objek tampak atau terasa. Tekstur dapat diterapkan pada unsur desain lainnya seperti garis dan bentuk. Jadi mungkin teman-teman sudah cukup familiar ya dengan penggunaan tekstur. Bisa sebuah tekstur ini bisa diterapkan di garis atau bentuk. Kebanyakan mungkin kita akan menemuinya pada bentuk atau background gitu ya, pada sebuah desain. Mungkin tekstur kertas atau tekstur tembok gitu ya biasanya. Nah, kemudian ada bentuk. Jadi bentuk ada bidang dalam dunia desain komunikasi visual adalah semua bentuk yang memiliki tinggi dan lebar bisa dikategorikan bidang. Jadi bisa dilihat di gambar semua itu, semua yang ada di gambar ini bisa dikategorikan sebagai bentuk atau bidang. Nah, kemudian ada ukuran atau size. Ukuran dalam desain dapat memberikan penekanan-penekanan tertentu dari besar kecilnya sebuah objek. Nah, besar kecilnya sebuah objek dapat memberikan kemudahan penyampaian informasi pada desain. Ini juga berhubungan dengan unsur desain yang emphasis dan proporsi tadi. Dalam penggunaannya ketika menggunakan ukuran yang lebih besar, kemudian ukuran tersebut menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan lebih penting. Dan begitu juga berlaku dengan ukuran-ukuran yang lebih kecil. Oke, sudah selesai nih untuk materi yang prinsip dan unsur desain. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai prinsip dan unsur desain, teman-teman bisa sampaikan di kolom chat atau Q&A sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Mungkin nanti jika teman-teman memiliki pertanyaan bisa langsung disampaikan di kolom. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Ria Karolin. Untuk pemilihan warna atau ada kategori-kategorinya nggak ya? Jadi untuk pemilihan warna sebenarnya tergantung setiap desainer. Alias tergantung teman-teman sendiri, tergantung preferensi teman-teman sendiri, dan tergantung mengenai informasi apa sih yang ingin disampaikan gitu. Jadi terkadang mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, kalau poster gitu, sebuah poster kegiatan, kemudian misal seperti kita ambil contoh seperti K404 nih, logo K404 kan warna biru. Nah, untuk setiap poster atau sebuah infografis yang disampaikan oleh misal K404 itu sebagian besar akan menggunakan warna biru, warna identitas. Atau mungkin sebenarnya terserah sih, tidak ada kategori-kategori tertentu juga sih. Seperti itu, mungkin bisa menjawab ya Kak Ria. Mungkin ada pertanyaan lagi? Jika, oke. Untuk Pak Adrian Maulana, apakah logo termasuk bidang? Termasuk Kak, jadi sebuah logo, kemudian foto, itu termasuk dalam unsur desain bentuk atau bidang. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Nur Asmi. Bagaimana cara kita mengaplikasikan unsur-unsur desain agar hasil desain kita lebih hidup dan menarik mata yang melihatnya? Jadi, benarnya seperti ini. Sebuah desain itu tidak perlu memuat semua prinsip maupun semua unsur. Misal, prinsip desain kan ada 7 ya teman-teman. Misal dalam desain yang teman-teman buat hanya ada tiga hanya menganut tiga unsur atau
tiga prinsip desain itu tidak apa-apa. Yang penting teman-teman harus menerapkan, yang penting adalah menerapkan emphasis atau penekanannya, sehingga informasi yang ingin teman-teman sampaikan itu dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang melihat desain teman-teman. Kemudian pemilihan warna itu juga sangat penting. Nah, ketika memilih warna, teman-teman tidak bisa sembarangan gitu kan. Harus dengan warna yang nyambung gitu ya istilahnya. Jangan pakai warna yang sangat bertolak belakang. Nah, misal merah, kemudian orange gitu, kemudian kuning, biru gitu kan. Terkadang kalau terlalu mencolok gitu kan, terlalu kontras warnanya, itu akan orang yang melihatnya tuh pasti tidak suka gitu kan. Kayak, wah terlalu ramai ini desainnya. Jadi itu juga harus diperhatikan. Kemudian penggunaan white space. White space itu juga cukup penting, karena mungkin teman-teman teman-teman pernah melihat ya desain-desain yang minimalis gitu. Itu kan lebih simple gitu. Dan terkadang lebih enak dilihat, ada beberapa orang yang preferensinya suka dengan desain-desain minimalis. Kemudian untuk penggunaan font nih, Kak Nur Asmi, penggunaan font kalau bisa teman-teman hanya menggunakan maksimal 3 font dalam sebuah desain. Karena jika font yang digunakan itu sangat banyak dalam sebuah desain, itu juga akan membuat desain itu tidak visually pleasing gitu loh, tidak enak dilihat. Jadi penggunaan font itu juga harus diperhatikan. Kemudian disesuaikan dengan tema desainnya. Misal tema desainnya kartun gitu ya, terus teman-teman bisa juga menggunakan font yang ada unsur kartunnya, ada unsur dekoratifnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan font yang biasa-biasa saja, itu pasti tidak akan enak ya dilihat seperti itu. Mungkin bisa menjawab ya Kak Nur Asmi. Oke, untuk materinya teman-teman bisa akses di website camp404, di camp404.com. Jadi teman-teman bisa akses materinya di situ, silakan login, kemudian akses kelasku. Jika mungkin bingung, teman-teman bisa buka nih grup Telegramnya, di pinned chatnya itu ada buku panduan yang isinya ada link untuk cara mengakses materinya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, buat tata letak bagaimana ya? Kadang saya lihat beberapa desain yang kayaknya itu gak proporsional. Jadi apa tata letak yang tidak proporsional bisa dikatakan boleh, yang penting bagus. Sebenarnya desain itu kan gimana ya teman-teman? Desainer kan punya preferensinya masing-masing, dan dalam prinsip dan unsur desain itu sudah diatur sedemikian rupa, termasuk proporsi. Nah, desain yang baik adalah desain yang dapat menyampaikan informasi dengan baik. Jadi informasi yang disampaikan dengan baik itu harus melalui desain yang baik gitu kan. Memang kadang ada beberapa desain yang proporsinya sangat-sangat tidak proporsional gitu ya, dan itu cukup banyak terjadi, cukup sering kita jumpai gitu kan. Tapi ada baiknya memang desain itu harus benar-benar disampaikan nih, diperhatikan proporsinya, karena kembali lagi sebuah desain itu dibuat karena untuk menyampaikan sebuah informasi, dan untuk menyampaikan informasi dengan baik, peletakan unsur-unsur desain itu juga harus diperhatikan, termasuk proporsinya. Jadi proporsi itu sebuah prinsip desain yang yang sangat penting dalam pembuatan sebuah desain.
Okay, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Olivia, bagaimana cara supaya informasi dan wallpaper menyatu dan tampak serasi? Nah, ini yang akan kita pelajari ketika membuat desain pada Canva nanti ya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa nih memakai warna yang serasi dengan wallpaper apa backgroundnya dengan unsur-unsur yang ada di dalam desainnya itu bisa diperhatikan, atau mungkin menggunakan efek-efek pada tulisan, kemudian fontnya juga harus diperhatikan seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Nurul Istiqomah, maaf, gimana caranya nentuin warna yang cocok ya Kak? Kadang suka bingung nentuin warna. Nah, mungkin ini jadi permasalahan utama dari kita semua yang sering membuat sebuah desain gitu ya, kita selalu kebingungan dalam mencari warna yang ingin diinginkan. Nah, nanti mungkin kita akan coba ya, ketika membuat desain kita akan pakai sebuah website untuk menentukan warna-warna. Jadi teman-teman bisa gunakan website itu untuk membuat sebuah desain. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Liwelin. Bukankah semakin banyak komponen sebuah desain akan semakin hidup, berwarna, dan bervariasi, Kak? Iya, bisa jadi, Kak. Tapi penggunaan web white space dalam sebuah desain itu juga berguna untuk mengistirahatkan mata. Jadi, ada juga memang sebuah desain yang terkesan penuh gitu ya, tapi sangat visually pleasing. Nah, dan itu menjadi PR setiap desainer dalam membuat sebuah desain. Gimana sih kita membuat sebuah desain yang mungkin komposisinya atau komponennya itu penuh, tapi tetap dapat menyampaikan informasi dengan baik, kemudian tetap dapat enak dilihat. Nah, itu yang menjadi PR setiap desainer. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Deborah, untuk elemen-elemen pendukung, cara cari keywordnya gimana ya? Kadang suka kesusahan cari elemen pendukung dan pernah tahu ada keyword rahasia nemu di TikTok. Oke, jadi kalau Canva ini memang Canva Creator kan sangat-sangat-sangat banyak ya teman-teman. Jadi elemen-elemen yang tersedia di Canva itu juga sangat banyak. Teman-teman juga bisa cari keyword-keyword rahasia mungkin di TikTok atau di Pinterest. Kalau saya carinya di Pinterest. Nah, di situ bisa banyak sekali, ada banyak sekali elemen-elemen yang bisa digunakan dalam Canva. Cara mendapatkan Canva Creator gimana, Kak? Jadi, kalau saya tidak salah ya, ada pendaftarannya, jadi kita bisa mendaftar sebagai Canva Creator. Tapi kalau tidak salah lagi, Canva sedang menutup pendaftaran untuk Canva Creatornya. Oke, pertanyaan selanjutnya Kak Adrian Maulana, apa rasio-rasio yang baik dalam sebuah desain? Rasio yang dimaksud ini apakah ukuran desainnya, Kak? Atau bagaimana ini? Karena kalau sebuah ukuran desain itu juga tergantung informasi yang ingin disampaikan, tergantung seperti kayak poster gitu kan. Ya, seperti kayak poster gitu. Kalau di Canva kita sudah dimudahkan dengan adanya ukuran-ukuran otomatis. Jadi mungkin teman-teman mau bikin poster gitu, itu langsung ada ukurannya. Untuk poster ukurannya seperti ini, kemudian untuk Instagram itu ukurannya 1:1, itu lebih mudah sih, bisa dilihat di Canva langsung. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Kak Vanessa, apakah yang dimaksud rhythm itu misalnya seperti font untuk judul di setiap slide sama, kemudian untuk kontennya juga font dan warnanya disamakan seperti itu? Iya,
Termasuk seperti itu juga dalam penggunaan font atau tipografi. Jadi penggunaan font itu juga sangat penting ya teman-teman, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, jika font yang digunakan terlalu banyak akan membuat sebuah desain itu sangat tidak nyaman untuk dilihat gitu kan. Nah, penggunaan font dengan mengikuti ritme itu adalah sebuah langkah yang bagus untuk membuat sebuah desain. Oke, Padi boleh di-share Kak untuk keywordnya. Mungkin nanti setelah sesi ini akan saya share pin saya di Pinterest, itu teman-teman bisa cek gitu ya. Akan saya share di grup Telegram, oke? Oke, sebentar. Oke, ada pertanyaan dari Kak Zahwa Rizky di kolom chat. Nentuin font yang tepat di sebuah desain itu gimana ya? Jadi, sebenarnya kalau mempelajari font atau tipografi sendiri itu ada ilmunya sendiri nih teman-teman. Tapi untuk desain yang praktis dalam Canva, teman-teman bisa cek kalau di Canva tuh ada kategorinya. Mungkin nanti kita akan langsung ini ya, perlihatkan gitu ya di Canva. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Dian, untuk memulai belajar desain itu dimulai dari mana ya? Seperti yang kita pelajari hari ini, kita akan memulai membuat desain dari awal. Jadi teman-teman bisa mempelajari prinsip dan unsur-unsur desain terlebih dahulu, kemudian dicoba untuk mengaplikasikan prinsip dan unsur tersebut pada desain yang teman-teman buat. Oke, mungkin kita akan langsung mencoba untuk membuat desain pada Canva ya teman-teman. Saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah terlihat nih teman-teman untuk share screen-nya? Halaman awal Canva. Oke. Oke, jadi bisa teman-teman lihat ya. Nah, oke, sebelum kita mulai mungkin boleh tahu teman-teman dalam mengakses Canva ini pakai Canva Mobile di HP atau di laptop ya, atau di web nih. Oke, karya di HP ya. Oke, kebanyakan pakai Canva Mobile ya. Oke, untuk tampilannya sendiri sih tidak akan jauh berbeda ya untuk Canva Mobile maupun Canva Desktop. Jadi bisa teman-teman lihat di sini, mungkin teman-teman sudah sangat familiar ya dengan tampilan ini. Di sini bisa dilihat, mungkin tadi pertanyaannya Kak Adrian Maulana, untuk menentukan sebuah ukuran. Jadi kalau di Canva itu bisa langsung pilih nih, Kak Adrian mau bikin apa nih? Mau bikin presentation kah? Mau bikin postingan untuk sosial media kah? Mau bikin video? Atau mau bikin print product seperti invitation, postcard, flyer, atau poster? Atau mungkin website nih? Nah, di Canva sudah disediakan berbagai macam ukuran. Atau mungkin jika teman-teman memiliki ukuran sendiri nih, memiliki ukuran yang sudah pasti gitu ya, misal mau bikin sebuah stiker dengan ukuran 5x5 cm, nah teman-teman bisa klik di sini nih, custom size, kemudian bisa langsung di ketikkan di sini untuk ukurannya,
lebar dan tingginya, kemudian satuan ukurannya bisa dalam piksel, inci, milimeter, atau sentimeter. Nah, kemudian di sebelah kanan ini teman-teman juga mungkin sudah sangat familiar ya, ada menu untuk projects di mana tempat projects yang sudah teman-teman buat disimpan. Jadi teman-teman bisa melihat projects yang sudah teman-teman kerjakan, yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya di menu projects. Kemudian kemudian ada menu template. Teman-teman bisa lihat nih berbagai macam template yang sudah siap digunakan gitu. Dan berbagai macam ukuran. Nah, teman-teman bisa langsung cari nih mau cari template yang seperti apa sih, mungkin untuk desain tahun baru gitu ya. Teman-teman bisa langsung New Year. Nah, ini akan langsung muncul nih, teman-teman. Jadi sangat-sangat praktis ya, sangat-sangat praktis untuk penggunaan Canva. Nah, kemudian nanti teman-teman bisa cek-cek gitu ya di sini. Untuk jika scroll ke bawah ini juga isinya recent designs atau project yang teman-teman sudah buat sebelumnya. Nah, untuk sesi kali ini kita akan membuat sebuah postingan Instagram yang bersambung gitu ya. Jadi kalau di Instagram itu kan ada 3 kolom gitu ya. Nah, kita akan membuat postingan Instagram 3x3 kolom gitu. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini nih. Nah, nantinya akan bersambung di Instagram seperti itu. Oke, sebentar. Oke, nah untuk postingan untuk ukuran desainnya kita sudah pilih yang Instagram post ya. Satu ukurannya 1:1. Oke, Kak Raden akan ada absensi Kak, nanti akan di-share di akhir sesi ya untuk linknya. Oke, kita lanjut ya. Nah, bisa dilihat di sini ya teman-teman. Di sebelah kiri itu ada berbagai macam menu. Ada desain yang isinya ini ada template dan style. Nah, kalau di Canva, kemudian teman-teman bingung nih. Aku mau bikin sebuah desain dengan warna apa ya, mau dengan font apa ya. Nah, di Canva itu ada fitur style yang teman-teman bisa gunakan. Jadi istilahnya ini kayak sebuah paket lengkap gitu ya, yang menyediakan warna, kemudian font. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat, jadi font yang digunakan ada 2, kemudian warnanya yang digunakan ada beragam. Teman-teman tinggal pilih sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan. Namun jika tidak ingin menggunakan fitur style juga tidak apa-apa, atau ini juga ada font sets. Jadi mungkin dalam memilih font bingung nih, mana sih font yang cocok, mana sih font yang bagus gitu ya, yang cocok untuk desain kita. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan fitur font set. Oke, kemudian di menu selanjutnya ini ada elements, di mana teman-teman bisa mencari grafis atau elements, kemudian foto, video, audio, dan lain-lain. Kemudian ada brand hook. Nah, di sini adalah kemudahan yang diberikan Canva untuk mungkin teman-teman yang punya bisnis, yang punya small business atau perusahaan gitu ya, teman-teman bisa upload mungkin color palette-nya, palette warnanya, kemudian logo, kemudian font yang digunakan dalam setiap desain yang berhubungan dengan bisnis teman-teman, itu bisa di
fitur brand hook ini. Kemudian untuk fitur upload, itu teman-teman bisa memasukkan foto-foto, foto, video, maupun audio pada Canva. Jadi yang akan digunakan dalam desain Canva. Jadi bisa dilihat di sini ya, ada berbagai macam foto yang sudah saya upload ke dalam Canva yang nantinya akan kita gunakan dalam desainnya. Oke, nah kemudian ada teks. Jadi di sini teman-teman bisa gunakan untuk menambahkan teks ya teman-teman. Ada teks box, kemudian nah ini no brand fonts, itu brand fonts itu juga berhubungan dengan brand hook itu tadi. Kemudian di sini ada untuk add heading atau title gitu ya, judul. Jadi dia ukurannya lebih besar dari yang subheading maupun body text. Kemudian ada beberapa template font juga yang sudah siap digunakan. Jadi teman-teman mungkin nggak perlu bingung nih mau pakai font apa, mau pakai warna apa gitu. Nah, kemudian ada fitur draw. Ini adalah fitur yang paling terbaru di Canva, di mana teman-teman bisa menggambar atau mencoret-coret desainnya. Mungkin jika teman-teman sedang brainstorming sebuah desain gitu ya di Canva bersama dengan teman satu timnya, itu bisa menggunakan fitur draw ini. Kemudian ada project, tadi adalah project yang sudah teman-teman kerjakan sebelumnya. Kemudian ada apps. Nah, di sini teman-teman bisa menyambungkan Canva dengan berbagai macam aplikasi, seperti ada Brandfetch, kemudian Emoji, Giphy, Google Maps, atau mungkin Google Drive nih. Mungkin teman-teman memiliki file yang disimpan di Google Drive, kemudian ingin di-upload ke dalam Canva untuk digunakan dalam desain. Nah, itu bisa disambungkan Google Drive-nya, kemudian filenya bisa di-upload ke Canva atau di-import ke Canva, itu. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan-pertanyaan dulu ya. Nah, cara mengubah warna logo dari galeri kita gimana, Kak? Jadi, untuk mengubah logo itu yang di-import ke Canva gitu ya maksudnya ya. Jadi, kalau di Canva, untuk kan itu kalau di-import ke Canva formatnya jadi foto gitu ya teman-teman. Jadi, JPG atau PNG gitu ya. Nah, di Canva tidak bisa mengubah warnanya. Tidak bisa mengubah warnanya. Di Canva untuk menyedih foto itu hanya bisa di edit saja, diberi efek seperti itu. Oke, brand hook itu khusus akun Canva creator, tidak Kak. Jadi brand hook itu bisa digunakan untuk teman-teman yang memiliki bisnis, yang pokoknya yang memiliki small business, ini teman-teman yang memiliki usaha gitu, yang punya logo, kemudian warna, font khusus yang digunakan dalam usaha teman-teman. Nah, pengaplikasian tekstur gimana ya Kak agar desain terlihat hidup? Sebenarnya setiap desain itu kan juga tidak harus diberi tekstur gitu. Tapi jika ingin mengaplikasikan sebuah tekstur pada desain, itu teman-teman juga harus perhatikan temanya. Apa sih tema dari desain yang teman-teman buat gitu. Misalnya, kebanyakan kalau tema tentang sekolah gitu ya, itu kan sangat cocok untuk diberi tekstur kertas gitu misalnya. Nah, itu bisa tuh di istilahnya disambungkan, diaplikasikan seperti itu. Bagaimana pengaplikasian desain dengan stroke dan shadow? Nah, nanti kita akan coba ya Kak Adrian. Oke, ada pertanyaan dari Kak Damba. Kak mau tanya apakah apps-nya itu cuma ada di premium? Apps-nya tidak. Jadi ya untuk teman-teman yang
mengakses Canva gratis itu juga bisa menggunakan fitur apps. Untuk desain banner ukuran besar misalnya 1 meter kali 3 meter word nggak ya kak di Canva kalau bannernya ukuran untuk dicetak. Jadi kalau untuk Canva bisa, di Canva ada ukuran untuk banner besar 1 kali 3 meter, saya lupa 1 kali 2 meter atau berapa gitu. Tapi terkadang untuk Canva gratis itu hasil desainnya ketika disimpan itu sedikit kualitasnya sedikit jelek. Jadi kalau untuk desain besar seperti banner dan menggunakan Canva gratis itu mungkin kurang worth it ya. Jadi kalau di Canva premium itu pixelnya bisa dinaikkan, jadi gambarnya lebih HD gitu. Apa ada fitur select seperti Photoshop? Misal kita mau ganti warna background sebuah gambar gitu, apa bisa? Jadi di Canva misal mau ganti warna background itu sepaham saya belum bisa. Tapi kalau di Canva Premium, teman-teman bisa menghapus background. Jadi kemudian misal foto ID gitu ya, foto ID. Teman-teman ingin mengganti background-nya dari warna biru ke warna merah. Nah, dengan menggunakan fitur yang ada di Canva Premium, itu teman-teman bisa menghapus background dari foto tersebut, kemudian dipindahkan ke warna yang diinginkan, seperti itu. Oke, kita langsung coba buat desain ya teman-teman. Jadi kita akan membuat sebuah postingan Instagram yang bersambung. Jadi di sini bisa dilihat teman-teman, di sini ada garis ruler gitu ya, sebuah guide untuk membuat desainnya. Dengan ukurannya ini 1000x1000. Nah, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih cara menampilkan rulernya ini bagaimana sih. Teman-teman bisa klik file, kemudian view setting. Nah, di sini akan muncul nih show rulers and guide. Nah, karena kita akan membuat sebuah postingan Instagram bersambung 3x3, jadi 3 kolom kali 3 baris gitu ya. Kita bisa menggunakan guide. Nah, di sini bisa terlihat nih, teman-teman mau membuat berapa kolom nih atau berapa grid. Teman-teman bisa pilih, di sini ada 12, 6, kemudian 3x3. Kita bisa pilih yang 3x3. Kemudian kita bisa custom nih. Misal kita mau kalau kolomnya 3, terus barisnya 3. Nah, gap-nya itu bisa kita nolkan. Nah, terlihat seperti ini ya teman-teman, ada garisnya. Dan garis ini akan hilang kalau desainnya disimpan. Nah, ini ada jadi sebuah guide aja, sebuah petunjuk aja dalam membuat sebuah desain. Nah, kemudian kita bentar ya, kita coba tambahkan elemen frame atau untuk, jadi teman-teman bisa langsung klik frame di sini. Nah, kan muncul nih. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Mau grafik atau foto, video, audio, frame, charts. Mungkin kita bisa klik yang frame. Kemudian kita cari nih, karena kita mau membuat bentuknya kan 1:1, jadi square gitu ya, kotak. Kita cari yang sesuai aja frame-nya, karena kita akan menggunakan full. Nah, ini. Oke. Okay. Nah, di sini bisa kita sesuaikan. Ini. Kemudian kita akan masukkan foto.
Jadi mungkin teman-teman memiliki foto atau gambar atau video gitu ya, yang ada di HP atau laptop gitu ya, itu bisa diimport melalui fitur upload. Nah, di sini sudah ada beberapa foto. Mungkin kita bisa pakai yang ini. Jadi untuk memasukkan sebuah foto dalam frame ini, teman-teman bisa langsung klik and drag aja. Jadi bisa langsung digeser dan otomatis dia akan masuknya. Kemudian kita tambahkan lagi fotonya. Nah, seperti ini. Akan munculnya seperti ini dengan garis-garis bantu. Jadi kita bisa tentukan nih, kita mau kan ini postingan Instagram gitu ya. Kita mau taruh apa nih di postingan yang sebelah sini atau di postingan sebelah sini. Tapi kan ini jadi sebuah satu kesatuan desain gitu ya. Kemudian kemudian mungkin kita akan tambahkan gambar lagi. Akan tambahkan frame lagi. Nah, di frame ini teman-teman bisa lihat ya, ada berbagai macam model dan ukuran. Mungkin jika teman-teman ingin mencari sebuah frame yang spesifik, teman-teman bisa tambahkan. Misal kita mau kan di sini frame-nya ada seperti efek-efek kertas gitu ya. Kita akan cari yang frame dengan efek-efek kertas. Nah, langsung muncul nih frame dengan efek sobekan kertas atau pokoknya efek-efek yang kertas seperti itu. Nah, kemudian bisa diaplikasikan ke desainnya. Kita pilih yang ini coba ya. Nah, dia akan muncul nih. Nah, ketika meletakkan sebuah elemen pada desain di Canva, teman-teman akan melihat garis-garis bantu seperti ini yang bisa dilihat ya. Bisa dilihat yang warna pink, ungu ini di tengah-tengah. Nah, dia mengatur proporsi atau posisi elemen yang kita letakkan pada desain. Jadi, dengan sangat bisa gampang nih, teman-teman nggak perlu bingung, ini udah di tengah-tengah belum ya, ini udah pas belum ya ukurannya gitu. Jadi di Canva ini dengan sangat mudah diberi garis bantu. Nah, kemudian frame ini bisa dikecilkan atau dibesarkan tergantung preferensi aja. Nah, di sini kita coba besarkan sedikit, kemudian kita atur pas di tengah-tengah. Nah, kita akan tambahkan foto lagi. Untuk menambahkan foto lagi bisa langsung ditarik aja fotonya kemudian dimasukkan ke frame. Nah, seperti ini jadi. Nah, kemudian kita akan memberikan sebuah tulisan, entah ya. Kita akan menambahkan sebuah tulisan, teman-teman. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, di sini ada fitur untuk add text, bisa dengan add heading, add subheading, atau body text. Nah, kita coba yang add text box. Ini kita akan membuat sebuah postingan untuk Instagram. Oke, okay. Ada pertanyaan dari Kak Vanessa. Boleh ulang bagian memasukkan foto dalam frame? Saya coba tapi gambarnya nggak masuk dalam frame. Oke, okay. Yang pertama yang harus dipastikan adalah frame-nya. Jadi frame-nya harus dengan gambar yang seperti ini ya. Dengan awan, terus apa namanya, bukit kayak gini. Itu frame-nya bisa dimasukkan gambar. Nah, kemudian untuk memasukkan gambarnya, bisa dengan diklik seperti ini. Nah, fotonya akan masuk ke dalam desainnya. Nah, kemudian gambarnya bisa digeser aja, Kak.
digeser aja, kemudian dimasukkan ke dalam frame, diarahkan ke dalam frame, nanti dia akan otomatis masuk. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Kita akan membuat sebuah tulisan, kita akan membuat sebuah tulisan yang terletak di dalam kotak. Jadi di sini teman-teman bisa search square gitu ya. Nah, bisa dilihat di sini untuk bagian lines and shapes, untuk bentuk-bentuk yang tersedia di Canva yang di sini teman-teman bisa lihat yang warna abu-abu ini. Semua bentuk di sini itu bisa otomatis diberi tulisan. Jadi akan muncul nih, terlihat ya, ada untuk memberi tulisan gitu ya. Jadi kita akan memberi tulisan karena ini kita akan bikin postingan untuk Instagram sebuah toko baju gitu misalnya. Kita bikin tulisan new arrival. Nah, kemudian teksnya ini kita bisa atur fontnya dengan klik saja bentuknya, dengan klik saja elemennya, kemudian di sini akan terlihat nih font, kemudian ukuran gambar warna, kemudian ketebalan, alignment dan lain-lain. Di sini kita akan atur font-nya. Jadi bisa dilihat di bagian font. Di sini tersedia banyak sekali font yang bisa digunakan secara gratis maupun berbayar. Nah, uniknya di Canva, teman-teman bisa memilih nih mau font yang cocok untuk apa, misalnya dekoratif gitu ya. Nah, jika diklik di search bar-nya, teman-teman akan ditampilkan pilihan ya, mau yang handwriting atau corporate, atau untuk display, untuk headings, untuk paragraf, kemudian font sans serif atau font serif, font rounded, modern, dan lain-lain. Itu teman-teman bisa pilih. Nah, jika diklik misal display gitu ya, klik akan muncul font-font yang istilahnya cocok untuk display, untuk desain display seperti itu. Nah, di sini kita akan gunakan font. Bentar ya. Kita akan gunakan font yang biasa-biasa saja. Misalnya ini. Atau kita cari sebentar. Oke. Nah, bisa dilihat ya teman-teman untuk font-nya sudah berubah. Kemudian jika teman-teman kan ini tulisannya huruf kecil ya, huruf besar dan huruf kecil. Nah, teman-teman bisa mengubah tulisan ini menjadi huruf besar semua atau huruf kapital semua, itu dengan diklik saja tulisannya, kemudian klik more, nah klik ini uppercase. Nah, otomatis tulisannya akan menjadi uppercase atau huruf kapital semua seperti itu. Nah, kita coba nih. Kemudian kita bisa atur ukuran tulisannya seperti ini. Nah, kita letakkan di kolom kedua gitu ya. Nah, kemudian bisa dilihat ya teman-teman, ini elemen bentuk kotak ini, dia ketika saya memasukkan bentuk kotak ini ke dalam desain yang saya buat, warnanya akan langsung menyesuaikan dengan warna tema yang
dengan warna tema pada desain yang saya buat. Jadi teman-teman bisa lihat di sini warnanya menyatu ya dengan backgroundnya. Tapi kita juga bisa mengganti warnanya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, di Canva kita bisa menentukan warna, mungkin warna yang senada gitu ya. Jadi seperti misal teman-teman memasukkan sebuah foto seperti ini ya, kita memasukkan sebuah foto. Nah, di Canva itu langsung akan di generate nih, di dalam foto yang kita masukkan ke dalam desain ini ada warna apa saja sih, dan warna ini yang bisa kita lihat di sini itu bisa kita gunakan dalam desain yang kita buat sehingga warnanya menyatu gitu ya, sehingga warnanya senada. Dan kita juga tidak perlu bingung nih untuk cocoknya pakai warna apa ya gitu. Mungkin tapi kita akan pakai warna putih. Nah, kemudian kita akan gunakan repetition atau pengulangan. Jadi kita bisa duplicate di sini ketika ketika bidangnya diklik akan muncul sebuah tombol untuk duplicate. Nah, kita bisa atur nih. Dan di sini di Canva akan ditunjukkan garis bantu untuk peletakannya apakah sudah simetris seperti itu. Kemudian kita akan duplicate lagi. Nah, yang ketiga itu dia langsung meletakkan sesuai dengan yang dua lainnya. Jadi simetris gitu ya bidangnya. Nah, seperti ini kelihatannya. Nah, tiga objek ini kita bisa jadikan satu grup. Tinggal di select aja terus kita klik grup. Nah, bisa diatur dengan sekali klik. Jadi tidak perlu banyak-banyak gitu ya. Tidak perlu bolak-balik klik. Nah, kemudian kita beri lagi tulisan di kolom nomor 1. Kita klik text box, kemudian mungkin kita beri tanggal hari ini, tanggal 1 bulan Juni 2023. Nah, lihat ya teman-teman. Untuk membesarkan sebuah tulisan atau font itu bisa dengan mengatur ukuran yang ada di sini atau bisa ditarik aja pakai mouse pointer. Ditarik aja kemudian kita letakkan nih. Mau diletakkan di mana gitu. Kalau kita letakkan di kolom yang pertama. Nah, tulisan ini akan kita rotate atau kita putar 90 derajat. Jadi di sini terlihat ya teman-teman, jika kita putar akan ada tulisan berapa derajat sih bidang ini atau objek ini. Jadi kita tentukan ya. Sorry, memang agak susah sih. Nah, okay, 90 derajat. Kemudian kita letakkan di sini. Nah, karena tulisannya warna tulisannya menyatu nih dengan backgroundnya, kita ganti warnanya jadi putih. Nah, tapi warna putihnya menyatu dengan backgroundnya juga. Nah, cara kita mengakalinya adalah dengan memberikan sebuah efek. Jadi teman-teman bisa klik tulisannya, kemudian bisa klik efek. Nah, di sini di Canva sudah disediakan berbagai macam efek. Teman-teman bisa langsung pakai aja. Kalau saya biasanya untuk menonjolkan sebuah tulisan, saya biasanya pakai yang lift. Dan ini bisa diatur nih. Intensitasnya mau setinggi apa. Jadi atur di sini. Nah, jadi lebih terlihat kan ya tulisannya dibandingkan yang tadi sebelum kita beri efek. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah emphasis atau penekanan pada desain ini yang mana akan kita aplikasikan pada penulisan
Misal nama brandnya gitu ya. Kita klik add text box, kemudian kita akan tuliskan nama brandnya. Misal Velvet Closet. Nah, lihat kan ya teman-teman. Nah, di sini tulisannya kita akan letakkan di bawah. Kita akan letakkan di bawah. Jika dirasa sudah cukup besar, sudah cukup proporsional untuk ukurannya, teman-teman sesuaikan letaknya. Dipastikan dia berada di tengah. Nah, seperti ini. Kita akan ganti font-nya. Mungkin akan pakai font ini, Nectarine. Nah, di sini terlihat ya teman-teman tulisannya, tapi tulisannya tidak terlihat cukup jelas untuk menjadi sebuah emphasis atau penekanan desain ini. Nah, caranya adalah dengan kita membuat tulisan ini lebih menonjol. Nah, saya punya trik nih. Jadi teman-teman bisa misal tulisan ini ya, Velvet Clothes. Kemudian kita ya teman-teman bisa copy nih. Kita copy. Nah, muncul kan? Kemudian kita akan kita beri efek outline. Nah, terlihat ya ada efek outline-nya. Kemudian warna outline-nya kita akan sesuaikan. Ah, bentar. Kita akan sesuaikan warna tulisannya terlebih dahulu. Kita sesuaikan warna tulisannya yang sesuai dengan background desain kita. Mungkin kita akan pakai warna ini, warna apa nih? Hijau mungkin ya. Nah, agak hijau, agak coklat nih. Kemudian kita kembali ke efek, warna outline-nya kita ganti juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur nih ketebalannya atau thickness. Kita atur seperti ini. Kemudian tulisan yang diberi efek tadi kita sesuaikan dengan tulisan yang putih tadi. Nah, kemudian teman-teman bisa memanfaatkan fitur position atau layers. Nah, di sini kita akan meletakkan tulisan yang hijau itu di balik tulisan putih. Jadi tinggal kita klik, kemudian kita tarik ke bawah gitu ya. Nah, akan muncul seperti ini. Tapi untuk tulisan yang hijau yang tulisan yang di bawah itu terlihat sangat menyatu kan dengan background-nya. Nah, kita akan beri efek lagi. Caranya kita bisa duplicate. Mungkin kita bisa klik kanan di layers-nya ini, kita akan duplicate yang hijau kecoklatan. Nah, kita ganti lagi nih. Kita tarik lagi ke bawah. Belum kita tarik ke bawah, kita sesuaikan dulu. Kemudian ditarik ke bawah. Dan tuliskan ini kita akan beri efek lift. Nah, kemudian kita atur intensitasnya. Nah, terlihat ya teman-teman. Jadi ada efek timbulnya gitu. Seperti ini. Nah, tadi seperti yang sudah saya kita harus group dulu nih untuk tulisannya biar enak untuk atur ukuran dan posisinya. Nah, seperti ini. Nah, desainnya udah jadi seperti ini. Nah, tadi seperti yang sudah saya katakan, kita akan mencari warna-warna yang cocok untuk kayak pasangan warna yang cocok gitu ya. Nah, di sini bisa dilihat ya teman-teman, kita pakainya itu warna hijau kecoklatan, terus warna abu-abu. Mungkin kita akan cari warna yang cocok dengan warna ini, hijau kecoklatan ini. Sudah
teman-teman bisa di sini misal warnanya teman-teman bisa cek color code-nya, kode warnanya di sini. Kemudian teman-teman bisa copy. Sebentar ya, saya stop share dulu. Oke. Untuk pertanyaannya nanti akan saya jawab ketika sudah selesai ya teman-teman. Saya share screen dulu. Di sini bisa terlihat, apakah terlihat website Color Hacks? Oke. Nah teman-teman bisa menggunakan website Color Hacks untuk istilahnya mencari pasangan warna atau warna yang cocok nih yang ingin kita gunakan dalam desain. Nah, di sini teman-teman bisa paste kode warnanya tadi yang sudah kita copy di Canva. Nah, terlihat ya warnanya. Kemudian bisa klik get info. Nah, di sini akan muncul keterangan mengenai warnanya dan beberapa warna yang cocok untuk disandingkan dengan warna tersebut. Nah, di sini bisa terlihat ada analog color, complementary color, monochromatic colors, dan lain-lain. Teman-teman bisa manfaatkan website Color Hacks ini. Seperti itu. Tapi kan kalau di Canva sudah ada yang tadi ya, yang foto colors ini juga bisa digunakan seperti itu. Jadi desainnya sudah selesai sampai di sini. Oh ya, saya ingin menunjukkan kalau di Canva itu teman-teman bisa edit foto, bisa diklik fotonya yang ingin diedit, kemudian ada fitur edit foto. Teman-teman bisa klik edit foto, kemudian teman-teman bisa klik adjust. Nah, di sini teman-teman bisa atur white balance, temperature, tint, kemudian brightness, contrast, highlight, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa juga mengatur untuk bagian foto yang ingin diedit. Mau seluruh fotonya, atau bagian bawah, atau hanya background-nya saja. Jadi mungkin kita coba nih. Nah, ini background-nya sudah bisa diedit. Misal temperaturnya kita turunkan. Nah, bisa terlihat kan temperaturnya berubah untuk background-nya. Kemudian brightness-nya kita naikkan. Berubah kan ya teman-teman. Jadi di Canva sangat-sangat mudah dalam penggunaan edit foto ini. Jadi teman-teman bisa atur nih mau edit objeknya atau mau edit backgroundnya atau seluruh gambarnya seperti itu. Oke, untuk pembuatan desain Canva kita cukupkan sampai di sini. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Oh, sorry, layarnya bukan Canva. Sorry teman-teman, sebentar ya, saya stop share dulu. Oke, sudah terlihat ya untuk Canva-nya. Oke, kita ulangi ya yang tadi yang edit foto. Jika teman-teman ingin mengedit foto pada Canva, teman-teman bisa klik nih. Misal kita ingin edit gambar yang ini, kita klik aja. Kemudian di sini ada pilihan untuk edit foto. Nah, teman-teman bisa klik yang adjust atau sesuaikan. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur tekstur, kemudian color, light, dan white balance dari foto yang ingin teman-teman edit. Nah, tapi istimewanya di Canva, teman-teman bisa edit, bisa pilih nih, mau edit background-nya aja, atau
objeknya aja atau seluruhnya. Jadi misal kita coba edit backgroundnya aja nih. Kita turunkan temperaturnya. Nah, bisa terlihat ya untuk backgroundnya dia berubah menjadi warna biru, agak biru gitu ya. Terus mungkin kontrasnya kita naikkan. Nah, kontrasnya kita keturunkan, warnanya juga berubah. Mungkin kita beri tekstur. Nah, terlihat ya teman-teman berubah untuk backgroundnya saja. Jadi, teman-teman bisa manfaatkan untuk fitur edit foto di Canva.